Halo, halo, sahabat angler, ketemu lagi dengan saya Jano di channel Jano Fishing ya. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Oke, sahabat angler, hari ini kita akan nge-review lure ya, lure dari brand Daimaru nih, sahabat angler. Oke, sebelum kita review lure, saya mau mengucapkan dulu terima kasih untuk tim Daimaru ya yang udah mengirimkan bingkisan toko ya, sahabat angler. Nih kita terima kasih banyak untuk bos dari Daimaru atau sales-sales dari Daimaru ya yang udah kasih bingkisan ini. Ini dalamnya lure stiker ya. Kita buka aja deh dalamnya. Di sini ada lure. Ada 10 buah lure ya. Ini ada 10 buah lure. Oke. Ini yang kita dapat lurnya 3 buah lur Mako 52S dan 3 buah lur Meja 50S ya. Dan 2 buah lur Suflik. Suflik yang ini. Nah, ini 2 buah dan 2 buah lur juga dari Garex ya. Nih. Jadi totalnya ada 10 buah lure ya. Ini saya terima kasih. Lalu dalamnya lagi ada stiker. Ada stiker Daimaru Mako dan Meja. Oke. Lalu ada stiker lagi Daimaru Brown to Fish. Oke. Lalu ada lagi ini baju ya. Ini baju. Ini ada 3 buah baju ya. Oke. 3 buah baju. Makasih banyak nih untuk tim Daimaru. Ini barangnya saya terima ya, nanti akan saya pakai untuk trip mancing ya. Karena minggu ini kita nggak sempat, jadi mohon maaf banget. Ini terima kasih lurnya, nanti pasti akan kita tes mancing dengan lur-lur yang dikasih dari Daimaru ya. Ini makasih banyak untuk bos dan tim-timnya ya, sales-salesnya makasih banyak, saya ucapin makasih banyak. Oke, ini barang saya simpan dulu, ini belum kita pakai, ini saya simpan dulu. Sekalian saya mau review nih lure dari brand Daimaru yang tadi di sini, karena kita di toko ada jual ya. Yang saya review ini lure Daimaru yang tipe Meja dan Mako ya. Sebenarnya lure ini masuk udah lama banget ya, cuman saya nggak pernah review karena emang saya nggak posting lure ya di penjualan saya. Jadi buat sahabat angler yang mau beli lure ini bisa langsung saja ke online shop SFP Fishing 82 ya. Di sana lengkap lure-nya ya. Dia ada lure Meja 50S, ada lure Mako 52S ya sahabat angler, lalu ada lure Sadat yang ini gambarnya kayak di sini. Oke. Okay. Ada lure Jackrack gambarnya yang di atas juga. Ada lure Mad Dog yang di sini juga gambarnya. Oke, okay. Ada lure yang kayak tadi Suflik. Lalu Garex, Vargas, Mini Pop ya, banyak sekali, pokoknya di toko itu banyak sekali lure umpan ya. Ada kail dari Daimaru, pokoknya ya brand Daimaru kita ada jual kok di toko ya sahabat angler. Kalau mau beli langsung saja ke toko online shopnya ya sahabat angler. Di sini kita akan bahas sedikit untuk lurnya sahabat angler. Yang tipe Meja ini dia spesifikasinya kita akan bacakan sedikit ya sahabat angler. Untuk lure ini dia spesifikasinya panjangnya 52 mm ya, panjangnya 52 mm. Lalu untuk berat lurnya sendiri ini 5,5 gram. Untuk tipenya ini sinking ya sahabat angler, kedalamannya juga sinking atau 1 sampai 3 feet. Oke. Okay. Untuk ukuran hooknya dia ukuran 8 VMC, tipe hooknya itu VMC 9626 PS ya sahabat angler. Lalu untuk bahan dia super strong ABS. Oke,
untuk bunyinya dia retail ya, jadi dia ada bunyinya sahabat angler. Oke. Lalu yang Mako 52S nya juga kurang lebih sama ya. Di kedua produk ini dia ada 10 warna dan di sini ada warna yang sudah tersedia UV color ya sahabat angler. Di sini sudah ada warna yang tersedia UV color. Untuk kekuatan treble hooknya kita sudah pernah coba, bukan saya ya, waktu itu anggota dari toko saya juga dia pernah mancing bareng tim Daimaru di ujung kulon ya, itu untuk casting dan memang terbukti kalau lurnya itu sangat killer dan hooknya itu sangat kuat ya sahabat angler, benar-benar kuat top. Oke, sahabat angler. Ini sedikit aja ya, kita nggak usah berbahasa basi karena lure ini saya juga kurang lebih penjelasannya juga agak bingung. Yang jelas banyak sekali ya penjelasannya. Nanti untuk actionnya akan saya tayangkan di video yang sebelah ya. Ini untuk yang UV color nih sahabat angler. Ini kalau kena cahaya dia warnanya agak terang ya. Ini yang UV color. Ini yang Meko dan Meja ini dia agak sedikit berbeda nih sahabat angler, di bagian perut agak sedikit berbeda, di bagian perut dan di bagian lidah ya. Dia agak sedikit berbeda. Lalu untuk ukuran dan lainnya dia sama ya. Dia ada retailnya juga. Untuk warna juga dia sudah dilengkapi UV color. Oke. Untuk treble hooknya juga dia sama. Dia sudah pakai VMC. Sama. Treble hooknya tajam banget. Tadi saya coba pegang-pegang aja. Tajamnya minta ampun. Oke, jadi kita kalau dibuka agak. Kalau salah sedikit bisa nancep ya sahabat angler. Karena benar-benar tajam nih. Karena masih baru juga ya. Buat sahabat angler yang seneng casting bisa langsung beli aja nih UL ya, untuk UL ya. Ini di sini ada 10 warna nih sahabat angler, masing-masing ada 10 warna, warnanya cakep-cakep banget. Ini dia sahabat angler untuk warnanya. Untuk warna sahabat angler bisa langsung saja lihat di atas ini ya. Untuk warna ini ada foto-fotonya ya sahabat angler, bisa langsung lihat dengan jelas. Oke. Oke, gitu aja sahabat angler ya. Buat kalian yang mau order lure ini bisa langsung saja mampir ke toko online shop yaitu Shopee di SCP Fishing 82. Itu dia jualnya komplit juga untuk tipe brand Daimaru ya. Lure-lurnya itu banyak banget, dia komplit juga. Kalau saya paling jualnya ya ini Meja dan Mako karena emang saya nggak fokus untuk posting barang-barang kecil ya. Jadi emang saya fokusnya posting alat ya sahabat angler, yaitu reel dan joran ya. Untuk barang-barang lure, umpan, kail itu kita, buat saya itu nggak terlalu saya fokusin. Oke, gitu aja ya sahabat angler.
Untuk link pembeliannya akan nanti saya akan taruh di kolom deskripsi. Lupa juga ya sahabat angler, subscribe juga channel YouTube Daimaru Fishing ya. Jangan lupa juga follow IG-nya Daimaru Fishing, dan juga jangan lupa juga ikutin fanpage-nya Daimaru Fishing di Facebook ya. Itu karena Daimaru Fishing banyak sekali giveaway ya, ada yang giveaway ya di Facebook-nya ya. Nanti untuk alamatnya akan saya taruh kolom deskripsi ya. Sahabat angler bisa langsung saja klik dan follow ya. Jangan lupa juga di follow dan di subscribe ya. Oke, gitu aja sahabat angler. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk tim Daimaru dan sahabat angler yang ada di sana. Terima kasih semuanya. Semoga video ini bermanfaat ya sahabat angler. Begitu, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam satu hobi, salam strike, salam.